Baru renovasi stadion, pemain Real Madrid sudah dapatkan mobil baru. Para pemain Real Madrid baru-baru ini mendapatkan mobil baru dari salah satu sponsornya. Padahal belum lama ini, Real Madrid sendiri baru saja menyelesaikan renovasi stadion Santiago Bernabeu yang memakan biaya 19 triliun rupiah. Dilansir dari Marca, para pemain Real Madrid dihadiahi mobil listrik baru dari BMW yang menjadi sponsor klub. Para pemain diberikan kebebasan untuk memilih mobil yang mereka inginkan. Jude Bellingham, sang pemain anyar Real Madrid, memilih mobil tipe BMW yang harganya paling mahal mencapai 3 miliar rupiah. Sementara itu, Soumene memilih tipe mobil yang paling murah di antara para pemain lainnya. Dia memilih mobil BMW i4 e-drive yang harganya sekitar 950 juta rupiah. Ini sudah menjadi kebiasaan tahunan bagi para pemain Madrid. Pihak sponsor akan memberikan mobil baru kepada semua pemain dan pelatih.